ya Female Fair 2021. Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke, okay, luar biasa. Dan tentunya perkenalkan dulu saya Nesa yang dengan bangga sekali bisa hadir pada sore hari ini untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, Anda-anda yang mungkin masih berkeliling, masih bingung, ini ada apa sih panggungnya kok meriah banget di depan ini ada apa? Boleh, Bapak Ibu yang bawa anaknya juga silahkan merapat duduk di sini. Karena pada sore hari ini kita akan sama-sama mengikuti acara Scale Up Your Speaking Skill with Rizkyani Putri. Hmm, seru kan ya acara public speaking tapi gratis. Tuh, langsung aja mampir ke sini dan tentunya tidak lupa juga saya mau berterima kasih terlebih dahulu. Karena acara yang keren ini Surya Female Fair 2021 diadakan oleh Harian Pagi Surya dan juga Tribun Jatim Network. Yang seluruh rangkaian acaranya ini berlangsung selama enam hari Bapak Ibu sekalian ya. Dari tanggal 17 kemarin hingga nanti tanggal 22 Desember 2021. Hari ini hari keempat, jangan lupa untuk ikut meramaikan dan ikut bersuka cita dengan saya pada sore hari ini. Dan tentunya tidak lupa juga saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada pengunjung dari Ciputra World Mall Surabaya untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Meskipun tadi masuk mungkin sudah scan barcode peduli lindungi, tetap jangan lupa di dalam mall tetap dipatuhi ya kan protokol kesehatannya. Pastikan kalau jalan-jalan badannya fit, jangan sampai bersin-bersin batuk-batuk apalagi masuk angin, nggak enak ya kan pas jalan-jalan ya. Terus jangan lupa juga pakai proteksi diri, maskernya jangan lupa dan jangan lupa juga untuk menjaga jarak jangan dempet dempetan dempet dempetannya di rumah aja nggak apa-apa nggak usah di mall nggak usah di jalan-jalan ya dan tentunya juga untuk rajin-rajin cuci tangan dan untuk bapak ibu sekalian yang lagi mampir di tenan-tenan yang ada di Surya Female Fair 2021 ini boleh melakukan pembelanjaan dengan melakukan pembayaran secara cashless Jangan lupa nih untuk gunakan fitur Kris ya kan yang sudah tersedia di smartphone Anda. HP-nya udah pada canggih-canggih dong ya kan? Udah pada ada kan fitur-fitur Kris -fitur di situ. Boleh dipakai untuk berbelanja di Pameran Surya Female Fair 2021 ini. Dan tentunya Acara ini tidak mungkin terlaksana dong ya tanpa komitmen bersama antara Harian Surya, Tribun Jatim Network dan seluruh sponsor yang luar biasa. Ada Bang Jatim, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Bang Jatim ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Bank Indonesia, Universitas Erlangga Surabaya dan ada juga dari Rotary Club, Sayur Box di Alana Hotel, Indosat Oridu, Mayora dan tentunya kolaborasi bersama Ciputra World Surabaya. Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, Dekranas De Kota Surabaya, Uprintis, Rotary Club Jawa Timur, dan tentunya Sinergi Bicara. Boleh saya tanya dulu sama Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ada yang sudah siap mau ikut kelas public speaking bareng sama Rizkyani Putri? Boleh angkat tangan? Boleh, mana angkat tangannya? Oh, gak kelihatan ini loh, angkat tangannya tinggi-tinggi nggak -tinggi, apa-apa, Kok udah pada mandi kan? Nah, boleh angkat tangannya tuh. Udah lumayan banyak nih. Dari masih ada beberapa kursi yang tersisa. Jadi saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin lagi jalan-jalan, lagi makan-makan, lagi pilih-pilih baju, lagi jalan-jalan ke tenan-tenan yang ada di Surya Female Fair, merapat aja yuk ke sini ya. Karena sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti kelas public speaking. Dan tentunya saya mau ingatkan dulu bahwa serangkaian Surya Female Fair 2021 perempuan punya karya ini adalah salah satu bentuk dari Tribun Jatim Network dan Harian Surya yang ingin menciptakan ruang supaya perempuan-perempuan ini bisa mengambil andil besar untuk saling mengedukasi dalam berbagai macam program yang diadakan selama rangkaian acara pada hari ini hingga nanti tanggal 22 Desember 2021. Ada banyak sekali talk show, workshop dan tentunya acara kolaborasi lainnya dan nanti di puncak acaranya Tanggal 22 Desember 2021, Harian Surya dan Tribun Jatim Network akan memperkenalkan platform Female Tell Your Story bertepatan dengan Hari Ibu. Wah, jadi jangan sampai untuk gak datang itu dia. Tanggal 20 Desember 2021. Tentunya sebelum acara scale up uh, your public speaking class ini dimulai, nah saya mau mempersilahkan juga anda anda sekalian untuk sambil melihat-lihat tenan-tenan yang sudah ada dan meramaikan. Terima kasih untuk para tenan dari Nunung Collection and Batik Kalisha, Arin, Uprintis, Indosat tentunya S Movin juga, Aurel Bell Boutique, Dion Art, Griya Amira, Dharma Wanita Surabaya, Rehi, PT Pegadaian Galeri 24, Pakaian Rumahku, Saya Donat, Keinda, Rendang Mama, Giotto, Sayur Box, Mayora, Dialana Hotel, Rotary Club, Viva X Rotary, Female Boot, Bang Jatim dan tentunya Art Corner. Enggak usah pakai lama-lama deh daripada mbak-mbak di sini ya pada kesel ya lihat buka saya ya, ini kapan sih kelasnya dimulai kapan kelasnya dimulai mohon maaf ya mohon maaf langsung aja deh kita nggak pakai lama langsung kita kasih panggungnya sama yang punya hajat ya kan ini dia mbak yang cuantik pinggi pinggi kayak cherry bell dipersilahkan ini dia mbak Rizkyani Putri boleh tepuk tangannya silahkan mbak monggo diambil panggung saya ya. Ini saya ambil dan saya kuasai. Tapi kalau saya dikatain cherry Bell berarti saya nggak sharing public speaking. Cipi, cipi, cipi. Terima <laughs> okay, kasih. Boleh tepuk tangan untuk Nesa Ica, terima member kasih. dari sinergi bicara. Terima kasih Nesa. Kamu boleh duduk nemenin Aiko dan oh, suami siap. tercinta di situ. Kamu siap. jangan merasa harus ada di sini. Aman ya. Aku mau jalan-jalan sekalian belanja-belanja <laughs> ya, mbak ya. Okay. Thank you, <laughs> thank you. Jadi pertama saya mau bilang terima kasih nih, teman-teman sudah bersedia untuk hadir sore ini. Dan saya nggak ngira ya, undangannya itu dadakan banget jam 11 tadi malam, tapi kursinya penuh. Anda ini disesatkan oleh keadaan atau terpaksa hadir? Coba saya mau memastikan dulu siapa yang hadir di sini karena dipaksa oleh pimpinan. Ada satu dipaksa oleh pimpinan. Siapa yang hadir di sini karena diajak oleh istrinya? oh, tuh dipaksa oleh istri, anaknya juga. Siapa yang hadir karena memang pengen meningkatkan kemampuan berbicara dalam praktek public speaking? Boleh saya minta tepuk tangan dulu? Karena 80% angkat tangan pengen bisa scaling up communication skill, itu artinya kalau kelas ini adalah kelas sharing plus kelas praktek, setuju dong ya? Panggung ini enggak cuma milik saya nih. Panggung ini sudah dipercayakan oleh Harian Pagi Surya dan juga Tribun Jatim Network dengan dukungan para sponsor dan mitra kolaborasi untuk digunakan oleh teman-teman tampil di sini setelah sesi sharing kita sekitar 30-45 menit selesai. Saya berharap siapapun yang hadir dan duduk di kursi berkenan untuk praktek. Apakah siap? Ikhlas. Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu buat teman-teman. Aku terharu dan merinding. Oke, kita akan mulai. Jadi kemarin Mbak Caca dan Bu Sandra, GM dari Harian Surya bilang, Mbak waktu untuk sinergi bicara dua jam. Bu Pie carane magripe gak kepotong materine entuk coachingnya entuk. Jadi Miki aku mikir. Biasanya saya kalau kelas itu teman-teman pasti tahu yang udah pernah ikut kelas sinergi bicara. Minimal butuh jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Benar atau benar banget? Terus ini disuruh mampetin 2 jam. Oke, ini bakal super challenging. Tapi karena kita semua di sini sudah sepakat bahwa komunikasi adalah bentuk praktek yang kita butuhkan untuk bisa surviving dalam hidup, untuk bisa nggak cuma berkomunikasi dengan orang lain, tapi dapetin apa yang kita mau. Jadi, sore hari ini sebelum saya masuk ke materi diskusi kita, strategi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, saya punya tiga video. Mau nggak kalau nonton bareng saya dulu? Bersedia ya, ada tiga video, saya mohon izin sebelumnya, tiga video ini saya dapatkan dari baik media sosial maupun kanal YouTube, dan video pertama saya mohon bantuan Mas Winardi untuk memutar, silahkan Mas. Apa yang menarik dari seorang Molly Wright? Kenapa? Berani. Apa lagi yang menarik dari videonya? Communication skill, strategies, concepts, message, apa? Konsepnya. Konsep, alur, pesan yang disampaikan. Apa lagi? Apa lagi yang menarik dari video ini? Confidence. Confidence, berani. Seorang anak usia 8 tahun, panggung yang begitu besar, menghadapi audiens dewasa, bicara tentang parenting tanpa menggurui. Karena dia pakai sudut pandang anak-anak, sudut pandang dirinya sebagai anak-anak. Seorang anak bicara pada target audiens dewasa dengan materi yang sangat runut dan cara penyampaian yang sangat powerful. Pertanyaan saya, kalau boleh memberikan penilaian skala 0 sampai 10 Berapa nilai yang ingin Anda berikan kepada seorang Molly Wright dengan penampilan yang baru Anda saksikan? 0 sampai 10. Kasih nilai, skor. Jadi juri dulu. 10? 10, 10, 10, 10. Oke, saya tanya balik. Berapa Anda menilai diri Anda tampil di atas panggung hari ini? Hah? Belum tampil? Kemarin-kemarin setiap kali tampil, berapa skor untuk Anda? 75? 9? Skala 0 sampai 10, applause dulu untuk MC yang baru saja tampil bersama Sayur Box. Ajeng Lintang. Ada nggak yang menilai dirinya kurang dari 5? Nggak ada. Oke, kelas selesai. Nggak ada yang butuh kelas ini. Terima kasih, saya pamit. Tapi ini yang menarik dari kita. Manusia itu belajar. Life long learner. Belajar seumur hidup. Dan gak ada kata puas. Seorang Molly Wright di usia 8 tahun, kurang dari 10 tampil sedemikian menawan intonasi aksentuasi. Saya nggak akan bicara penggunaan bahasa Inggris ya. Dia lahir procot, udah orang tuanya kasih mother language-nya adalah bahasa Inggris. Tapi kita lihat bagaimana cara dia menyajikan dan menampilkan pesan. Sangat powerful sekali. Sekarang saya punya video kedua. Mas Winardi, boleh mohon ditampilkan. Akan saya tuju yang paling semangat. Pak Presiden, siapa yang tepuk tangan buat Raffi yang begitu jujur menjawab setiap pertanyaan orang nomor satu semangat. di negara ini? Boleh kita pause dulu mas? Nah sip, tapi videonya tadi boleh muncul tanpa suara mas, freeze aja. Nah, bayangkan seorang anak tanpa rasa takut dan segan menjawab setiap pertanyaan, dari pembicara yang ada di atas panggung. Dan beliau secara kebetulan dan disengaja adalah seorang presiden. Simbol nomor satu sebuah negara dalam sebuah pemerintahan. Bayangkan seorang anak berani untuk menjawab jujur tanpa rasa takut. Kira-kira kenapa dia bisa senyaman itu dan selugas itu menjawab. Tertanamkan belief-nya itu tadi, kepercayaan dirinya. Sudah tertanam kepercayaan diri. Oke, okay, saya simpan jawaban kepercayaan diri. Ada lagi? Karena aspek apa lagi yang kira-kira bikin seorang Rafi bisa dengan sangat lulus dan yakin menjawab bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang YouTuber selain dia percaya pada kemampuannya? Ya, karena dia eh, jujur apa adanya dan tidak ada sesuatu yang harus ditutupi. Jujur apa adanya dan tidak ada sesuatu yang ditutupi. Tidak ada yang ditakuti. Ada jawaban lain? Saya terima semua jawaban. Kesempatan tidak datang dua kali, dong. Kesempatan tidak datang dua kali, jadi selagi ada kesempatan dia jawab, dia nggak tahu loh bakal dapat hadiah sepeda. Satu lagi, apakah seorang Rafi bisa menjawab itu kalau dia tidak merasa nyaman untuk menjawab dengan jujur? Ini sama nih, kayak orang PDKT. Kalau pasangan Anda nggak bikin Anda merasa nyaman, kira-kira Anda nyaman nggak untuk bercerita jujur kepada pasangan Anda? Belum tentu. Kalau pembicara yang ada di hadapan Anda tidak membuat Anda merasa nyaman, kira-kira Anda akan berani tampil dan menjawab dengan jujur nggak? Di antara semua pilihan profesi yang ada di dunia ini, yang sangat umum, jurnalis atau wartawan, guru, dokter, dosen, presiden, seorang Rafi menjawab, youtuber, karena dia hidup di era milenial. Dan lihat bagaimana respon Joko Widodo Presiden ketika kali pertama mendengar cita-cita seorang Raffi yang masih SD, kelas 6C, bilang dia pengen jadi YouTuber. Profesi yang gak pernah ada di benaknya zaman dulu. YouTuber boleh buat sampingan, tapi faktanya sekarang millennials menjadikan itu sebagai profesi utama dan penghasilan yang didapat dari menjadi seorang content creator, kreatif pruner ternyata luar biasa. Maka, bolehkah saya berkata bahwa, sebagai seorang pembicara, Joko Widodo Presiden memposisikan diri sehingga audiensnya yang anak-anak merasa nyaman pada dirinya dan berani untuk mengungkap hal terjujur yang ada dalam benaknya? Dan itu adalah kualitas yang belum tentu dimiliki oleh semua pembicara. Pernah Anda hadir di sebuah event di sebuah momen di mana Anda merasa terintimidasi. Kok kayaknya takut ya, kalau jawab takut nih. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan salah, takut menerima pandangannya, atau bahkan mungkin takut dihardik di hadapan publik. Menjadi seorang pembicara itu bukan menjadi seorang juri di atas panggung. Menjadi seorang pembicara adalah memfasilitasi audiens untuk berani mengungkapkan ide kreatif, gagasan, pertanyaan, kegelisahan komplain interupsi sehingga apa yang ditujukan dari sebuah acara bisa tercapai dengan optimal. Dan kita belajar dari video Molly Wright, seorang anak berani menghadapi audiens dewasa, seorang dewasa bisa menyelam dalam dunia anak-anak sehingga diterima dan membuat anak-anak merasa nyaman. Sampai di sini sepakat? Video terakhir Mas Winardi, mohon dibantu video ketiga. Jadi gini. Gua Oke. Okay. Terima kasih Mas Minardi bantuannya tiga video saja karena ini bukan kelas menonton bersama ini kelas praktek public speaking jadi teman-teman sudah lihat dua video pertama dan lihat video ketiga apa yang menarik menurut teman-teman dari video terakhir kita apa yang membuat video ini berbeda atau sama dengan dua video sebelumnya saya ingin partisipasi aktif dari anda ya silahkan kita kayak punya dua siswa teladan ya di sini ya kalau nggak dia 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 gitu ya silahkan jadi video ketiga itu lebih ke kayak dia itu cara penyampaiannya itu sesuai dengan yang dia bicarakan gitu menikmati apa yang dia bicarakan itu sesuai dari dengan, dengan ruangan tersebut jadi penghayatan yang diberikan pertanyaan saya pada video pertama dan kedua Apakah tidak muncul emosi penghayatan dari sang pembicara muncul? dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama greget, ya kan? Yang kedua gemes, gitu. Yang ketiga ayolah, gitu kan? Jadi semuanya punya emosi yang dimunculkan sesuai dengan goal yang ingin dicapai. Ada lagi yang ingin memberikan pandangan tentang video ketiga? Silahkan. Boleh, boleh. Ada siswa teladan hari ini saya kasih kesempatan Kika. Menguasai materi. Menguasai materi, nice. Dari mana Anda bilang bahwa Panji Pragiwaksono, pembicara ketiga kita, menguasai, sangat menguasai materi. Karena dari pengalamannya yang bersangkutan ya, karena sudah melihat dari berbagai macam dunia, jadi dia bisa melihat dari sudut pandangnya dia, bahwa sepengalaman saya nih di sana, orang yang men menurut saya sih orang yang menguasai materi itu akan lebih menarik ketika dia berbicara di depan panggung, karena dia bisa menguasai, dia bisa mengerti apa yang dia sampaikan, dan itu yang dia coba untuk... Supaya orang lain ini bisa mengerti seperti apa yang dia sedang ceritakan dan persepsikan, menceritakan kembali apa yang ada dalam benaknya, dan berhasil membuat orang tergerak untuk memikirkan hal yang sama dan melakukan apa yang dia minta. Apakah pembicara pertama dan kedua tidak menguasai materi? Menguasai boleh, apa kira-kira yang bikin berbeda? Video ketiga dengan dua video sebelumnya. Kalau yang ketiga itu lebih persuasif ya. Meskipun yang pertama itu persuasif, tapi lebih kayak learning gitu. Dia membukakan suatu wacana atau wawasan bagi audiens untuk begini sebagai parents gitu. Kalau yang ketiga itu lebih mempersuasif. Sepertinya ada satu soal tertentu yang jadi PR, entah itu PR-nya siapa, entah PR-nya Mas Panji atau yang selainnya, atau dia beraman untuk begitu, tapi yang jelas dia kepingin mengajak audiens untuk untuk ya dipersuasif ya untuk sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jawaban menarik. Pertanyaan saya, apakah video kedua kurang persuasif? Anak-anak mau jadi apa? Jadi petani? Boleh. Jadi dokter yang baik? Boleh. Pengusaha yang sukses? Boleh. Presiden? Boleh. Menteri? Boleh. Jadi youtuber? nggak ikut jawab. Video kedua memotivasi, video pertama dan ketiga mempersuasi. Menarik, menarik, menarik sekali. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Yang bisa tebak perbedaan video ketiga dengan video kedua dan video pertama? Langsung saya siapkan hadiah dari Bantex. Yes, uh, anggota sinergi bicara boleh ikut menjawab ya karena kita nggak ada tektokan, nggak ada janjian sebelumnya. Kalau ini video nggak pernah aku dilihat kan sebelumnya, betul. Kalau menurutku yang berbeda adalah ada tambahan musik pertama yang bikin suasana membangun di sana dan bahkan uh, Panji menyanyi dengan berbagai ekspresi yang dia tunjukkan, terutama dia menggunakan gestur besar untuk uh, menyampaikan hal tersebut. Itu sih menurutku yang membedakan dengan pembicara yang sebelumnya. Nice catch, nice catch. Saya geser ke sana dulu, silahkan. Kita punya 5 mahasiswa aktif, saya berharap ada mahasiswa yang aktif, walaupun nama acaranya Surya Female Fair 2021, silahkan, Kak. Uh, kalau menurut saya, perbedaan video ketiga dengan yang lain adalah, yang ketiga ini berusaha menyentuh perasaan audiens, ya, jadi berusaha menyentuh ke hati audiens, sehingga tergerak jadi emosinya dimainkan, di situ dia memainkan emosi audiens seperti itu. Menarik, menarik, menarik. Saya setuju dengan semua jawaban anda yang menurut anda beda. Video pertama, kedua, ketiga ini beda. Memang beda. Pembicaranya orang yang berbeda. Audiensnya orang-orang yang berbeda. Tapi yang menarik adalah selain tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ajeng Lintang dan kak siapa namanya kak? Kak Melisa. Salam kenal kak Melisa. Ada satu hal menarik yang kalau teman-teman cerna, saya sudah kasih Q-nya sejak awal. Video pertama siapa pembicaranya? Molly Wright anak-anak bicara kepada audiens dewasa. Video kedua. Orang dewasa dengan jabatan yang sangat tinggi bicara kepada anak-anak, masyarakat sipil, orang biasa. Video ketiga. Seorang profesional, ya stand up comedian, ya public speaker, iya. Seorang dewasa bicara kepada sesama dewasa. Frekuensinya sama, eranya juga setipe. Tapi lihat bagaimana masing-masing menguasai panggungnya. Ini bukan soal siapa audiensnya, bukan soal siapa yang berbicara, tapi ketika Anda sudah menguasai apa yang ingin Anda sampaikan, Anda titipkan emosi Anda di situ, seluruh jiwa raga Anda, Anda menyampaikan dengan penuh keyakinan. Maka audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang Anda minta. Public speaking itu bukan soal berbicara dengan suara merdu. Bukan. Anda tahu Nikta Gina? Anda tahu Tukul Arwana? Anda tahu Karni Ilyas? Anda tahu Najwa Shihab? Deddy Carbusier? Anda tahu begitu banyak nama orang-orang hebat dan gak ada satupun yang sama persis, tapi masing-masing ketika mereka sedang berbicara, mereka memenangkan hati audiensnya. Jadi, kalau ada yang bilang, "Saya gak mungkin, Mbak, sukses jadi pembicara, suara saya cempreng, hei, banyak orang yang bersuara sama cemprengnya dengan Anda, bahkan lebih cempreng dari Anda, bisa menjadi pembicara." Saya nggak mungkin mbak jadi pembicara profesional. Saya masih anak-anak. Hei, banyak anak di usia sangat muda sudah berani tampil di atas panggung, mbak. Saya udah sepuh, nggak waktunya lagi saya tampil di atas panggung, nggak pantas. Banyak orang yang di usia semakin dewasa, mereka justru semakin matang. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat sore, selamat datang. Bu Lilis matur nuwun sangat rawuhipun. Boleh saya minta tolong berikan tepuk tangan untuk beliau hadir tengah-tengah kita hari ini. Ibu matur nuwun sangat loh ini. Teman-teman Bapenda Provinsi Jawa Timur ini baru selesai tugas langsung meluncur kemari. Izin Ibu. Jadi teman-teman saya ingin sebelum kita lanjut ke materi. Saya kenal akrab dengan Mas Yudi Kemal, nama asli Yudi Kurniawan saya tahu persis beliau ini kalau di kantor mendampingi Bu Lilis. Saya pengen ceritakan sedikit sosok perempuan luar biasa yang ada di hadapan saya sore hari ini. Ibu izin, karena bagi saya ibu sangat menginspirasi. Nama beliau adalah Ibu Lilis Handayani, SHMA. Di balik gelar yang sangat mentereng, beliau adalah Kepala UPT PPD Surabaya Utara, Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi, Jawa Timur. Dan yang menarik, tampilan beliau yang sangat anggun elegan ini adalah sosok atlet legendaris panahan Indonesia, peraih medali pertama Olimpiade Seoul tahun 1988. Dan kemudian Indonesia dikenal punya tiga Sri Kandi. Kalau teman-teman pernah nonton film dengan judul tiga Sri Kandi yang diperankan oleh Chelsea Islan, Bunga Citra Lestari dan juga Tara Basro, beliau adalah satu tokoh yang diperankan di situ. Sekeren itu beliau dan saat ini beliau menjadi pengabdi negara ada di Bapenda Provinsi Jawa Timur. Padahal punya sekolah panahan. Anak-anaknya jagoan semua, kuliah sukses, panahan sukses. Suami sangat mendukung. Bu, nanti saya mohon izin apabila berkenan. Saya pengen ngobrol singkat dengan ibu terkait apa yang ibu lewati selama ini sampai dengan kemudian bikin pencapaian ibu ini sangat-sangat menginspirasi. Boleh ya Bu Lilis ya, izin ya ibu ya. Ini saya tadi lagi ngobrol sama teman-teman soal praktek public speaking. Oke, Tadi kita bicara tentang tiga video ibu. Video pertama saya menampilkan seorang anak usia 8 tahun bicara tentang parenting kepada orang dewasa. Dan yang nonton terhipnotis. Video kedua, Presiden Joko Widodo ngobrol sama anak-anak dan anak-anak betul-betul merespon. Ketika beliau tanya apa, anak-anak jawab. Beliau bilang apa, audiens jawab. Bukan karena beliau presiden, tapi karena beliau berhasil memenangkan hati audiens sehingga audiens tergerak melakukan apa yang beliau minta. Power itu nggak main-main loh, bukan karena jabatan aja, tapi kemampuan anda untuk merangkul audiens. Dan pembicara ketiga, Panji Pragiwaksono, bicara kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, Panji bikin tema uh, roadshow, world tour begitu dengan judul Mesak ke Indonesia, aku dia ajak warga negara Indonesia, bahkan yang sudah jadi warga negara asing, untuk pulang ke Indonesia, membangun Indonesia. Kalimat penutupnya, Indonesia itu memang gak sempurna, tapi layak untuk diperjuangkan. Disampaikan dengan sangat powerful, bahkan sebagai penutup dia menepuk dadanya sebagai bukti bahwa saya siap pulang ke Indonesia untuk Indonesia, bagaimana dengan Anda? Saya tunjukkan tiga video tadi Bu Lilis. Dan kami ajak semua yang hadir di sini untuk belajar. Ternyata dengan menyaksikan gaya pembicara, kita tahu bahwa untuk menjadi pembicara yang hebat itu tidak ada patokan khusus. Karena kalau kita bicara gaya tukul arwana dengan Najwa Sihab, totally different, sangat berbeda. Dan mereka sukses merangkul audiensnya. Gaya Karni Ilyas dengan Deddy Corbusier sangat berbeda. Tapi mereka sukses memiliki loyal viewers termasuk juga deretan nama-nama pembicara favorit Anda. Ini kalau saya tulis daftarnya, enggak ada yang sama persis. Bukan soal jenis kelamin, bukan soal usia, bukan soal kematangan berpikir, tapi tentang ketika Anda berani Anda tampil, Anda menceritakan sesuatu yang Anda yakini, bahkan Anda yang melakoni, itu akan sangat powerful powerful sekali dan bandingkan dengan orang yang menceritakan kisah hidup orang lain tidak mengikuti secara langsung tapi betul-betul mendalami akan berbeda ketika penutur aslinya yang bercerita hari ini kelas teorinya tidak ada karena waktu kita sangat terbatas sampai dengan jam 6 petang maka saya akan memberi tugas kepada teman-teman saya punya beberapa tema masing-masing yang duduk di kursi ini anda sudah saya bilang salah duduk, ya, karena kalau duduk pasti saya minta naik ke atas panggung untuk bercerita. Dalam waktu satu menit, saya tantang untuk bercerita. Tema pertama yang boleh Anda pilih adalah apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda. Tidak perlu pencapaian yang berkaitan dengan menguasai dunia, tapi bisa jadi hal yang kecil dan sederhana. Tapi bagi Anda, itu luar biasa karena Anda bisa meraih itu. Dengan susah payah, dan Anda apresiasi diri Anda atas pencapaian itu, pencapaian terbesar dalam hidup Anda yang kedua, pilihan tema berikutnya adalah: apa hal yang paling Anda takuti dalam hidup? Apa hal yang paling Anda takuti dalam hidup? Kenapa Anda menakuti itu? Tolong ceritakan dalam waktu satu menit. Dan pilihan tema ketiga adalah, seandainya boleh memilih, seandainya boleh memilih, Anda ingin terlahir sebagai siapa dan kenapa. Seandainya boleh memilih, Anda ingin terlahir sebagai siapa dan kenapa. Tiga pilihan tema saya bebaskan. Begitu saya nawarin yang duduk akan saya tantang untuk maju dan bercerita, langsung tiba-tiba lima orang berdiri ke toilet. Oke, aman, aman, aman ya. Kita akan punya waktu kurang lebih satu jam. Masing-masing orang akan saya undang untuk naik ke atas panggung. Namun sebelum teman-teman tampil, saya pengen undang tamu istimewa kita, Bu Lilis, untuk berkenan naik ke atas panggung dan bercerita tentang diri beliau yang luar biasa inspiratif. Ibu berkenan untuk bersama dengan kami di sini, Ibu. Mohon maaf, ini baru rawuh pulang kerja kami. Todong Bu Lilis, ya. mudah-mudahan berkenan. Iya, betul, Ibu. Kalau boleh pilih di antara tiga tema tadi, kami ingin dengar cerita dari Bu Lilis. Jadi, beliau saya todong untuk jadi pembicara pertama. Tepuk tangan buat sosok teladan buat kita hari ini, Bu Lilis. Boleh, kami ingin dengar cerita yang pertama karena itu sangat menarik sekali. Monggo, izin. Waktu yang tersedia, Ibu, satu menit khusus Bu Lilis. Lebih dikit-dikit boleh, tapi jangan banyak-banyak bu, supaya teman-teman ya. bisa maghriban berjamaah. Saya nggak kuat bayarnya kalau beliau kasih materi yang Saya nanti saya sungkan. Monggo ibu ya, silahkan. Selamat sore ya untuk sore. Uh, para peserta public speaking oleh Mbak Putri. Mbak Putri ini sangat luar biasa, uh, mbak-mbak, mas-mas semuanya. Karena saya juga kenal dengan beliaunya dengan Pak Yudi Kemal, ya. Uh, dalam acara apa kemarin ya, Mbak Pengalaman Putri ya? acara di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya. Ya, betul. Ya, semacam ini, ya, semacam ini. Jadi, eh, beruntung sekali ya, Mbak-mbak emas-emas -mbak bisa ikut dalam acara pada sore hari ini. Jadi, langsung ya, langsung Boleh. pada tema apa? Dan pencapaian terbesar. Pencapaian terbesar. Ya. Jadi, sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Putri ya, eh, Pencapaian terbesar saya yaitu sebagai peraih medali perak Olimpiade Seoul tahun 1988. Nah, pencapaian tersebut ya, jadi e, kalau kalau bisa sam saya sampaikan bahwa pencapaian medali emak, medali perak Olimpiade Seoul adalah medali pertama kali pembuka jalan Indonesia selama 36 tahun itu mengikuti olimpiade dan baru pertama kali tahun 88 Indonesia mendapatkan medali perak Olimpiade Seoul melalui tiga Sri Kandi yaitu saya Lilis Handayani kemudian Nur Fitriana dari DKI dan Kusuma Wardani dari Sulawesi Selatan. Nah, perjuangan ini Bukan hal yang ujuk-ujuk tiba-tiba e, meraih medali dan apa kesempatan ujuk-ujuk tiba-tiba dan tidak didesain. Semua kesuksesan adalah by design. Jadi pada waktu itu saya tahun 1985 itu pertama kali saya masuk ke event internasional yaitu di kejuaraan SEA Games Bangkok itu saya pertama kali di sana dan berhasil mendapatkan medali emas meskipun dalam e, bergu bukan perorangan, perorangan baru ketika tahun 1989. Tetapi dari tahun 1985 ini e, sebenarnya ketika saya masuk dalam PlatNAS itu ada rencana strategi 5 tahun. Yang mana pada tahun 88 akan ditargetkan dapat medali perunggu, tetapi alhamdulillah berkat dorongan dari seluruh masyarakat, kemudian baik dari para atlet, kemudian juga dari pengurus dan dari coach, itu kita bisa berhasil mendapatkan medali perak Olimpiade melebihi target. Ya, ya betul. Tetapi ini ya saya merasa apa bangga ya merasa senang bangga karena apa karena uh, seluruh masyarakat Indonesia akan uh, tidak akan lupa karena ini adalah yang pertama kali meskipun mendapat medali perak. Kemudian setelah itu baru dibuka mendapat medali emas mbak Putri. Ya, Bu Lilis, ya. Izinkan oke. saya bertanya. Hmm. Kunci menjadi juara dalam bidang apapun itu, menjadi oh. juara dalam kehidupan ya. bagi Bu Lilis adalah apa, Bu? Kunci menjadi juara banyak hal, ya. Yang pertama ketika Mas-mas Mbak-mbak ya melakukan sesuatu, yang pertama adalah jangan pernah berhenti. Jadi kita terus melakukan, terus melakukan. Tidak bisa kita mencoba sesuatu langsung kita jadi juara tidak mungkin. Saya juga melalui beberapa proses mulai tahun 1982, mulai dari terkalahkan, kemudian terus mencoba, mencoba menjabat, akhirnya bisa e, menjadi juara. Nah, ketika kita sudah menjadi juara ya, e, kita jangan sombong, Mbak Putri. Ya, seperti padi merunduk apa yang telah disampaikan ke Coach saya. Almarhum Donald Pandiangan kita harus sebagai seperti uh, padi semakin berisi Jadi, semakin tinggi semakin, semakin berisi tinggi. kita merunduk. Nah kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam lapangan atau dalam event apapun bukan dari olahraga semua ada tiga hal ya kalau ketika kita mau berkompetisi yaitu pertama kita harus tahu diri kita kemampuan kita sampai di mana kemudian yang kedua kita harus tahu level yang ada di apa samping kiri kanan artinya kalau di uh, ada event ya kita harus tahu lawan kita dan yang ketiga ketika kita belum sampai uh, belum sampai kemampuan kita itu Menyamai level-level dari semua lawan kita, kita harus punya taktik. Taktik untuk memperoleh kemenangan. Tiga hal ini adalah yang paling penting. Knowing ourself, knowing our competitors, ya, dan set up the strategies. Dari event event-event apapun, tiga hal itu harus mas-mas, mbak-mbak harus tahu. Artinya ketika yang pertama, kemampuan kita belum mencapai level yang... E, akan kita targetkan apa Kita harus learn Oke okay. Kemudian melakukan do Kita juga harus teach Untuk apa Untuk e, Supaya kita juga Touch di e, Kemampuan kita Saya kira itu um, Bu Lilis, Mbak, Mbak Putri ya Ini luar biasa sekali Dapat iya. ilmu kehidupan dari ibu Seorang iya. atlet sangat legendaris Kebanggaan Indonesia Karena beliau dan dua serikandi lain Indonesia pecah telur menang Olimpiade target perunggu berhasil dapetin perak tepuk tangan luar terima biasa kasih, ibu terima kasih. terima kasih sebenarnya kalau saya ceritakan ya, terus nanti sampai malam nggak selesai. Ini selesai. nanti Ibu izin kawan-kawan harian pagi surya dan Tribun Jatim <laughs> Network akan ada yang sengaja pengen interview. Ibu mohon berkenan Ibu, nanti akan Ayo, ada tim kami yang ingin interview okay, ya. setelah ini. Tapi Ibu tugas mulia terakhir yang harus Bu Lilis kerjakan di atas panggung biasanya nih kalau saya minta orang maju itu kan kurang elok. Ini Ibu dapat kehormatan. Untuk memilih wajah-wajah yang paling kebelet tampil, bu. Ya. Dari semua wajah yang ada di sini, bu. Ya. Bu Lilis Jadi yang begini, punya Mbak-mbak uh, ya, mas-mas ya. Jadi mbak-mbak ya ini ter, uh, terkait dengan ini ya, apa female, female, betul. female fair ya. Jadi nanti pilih yang mbak-mbak kan? Ya. Boleh ya, boleh. Betul. Pilih yang mbak-mbak. Jadi seperti ini, uh, kalau mbak-mbak ingin maju ya, hmm. uh, jangan takut. Artinya. Nanti aku takut-takut, jangan takut, berani gitu. Yes, no Saya enggak pakai no. jangan takut enggak, berani, berani. harus berani. berani. Artinya ketika Anda semua berani, ya mbak-mbak semua berani, harus tampil. Nah harus tampil, ketika tampil itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Setuju. Artinya ketika kami memilih dari mbak-mbak Mbak ini siapa, berani berarti ada potensi yang harus dimunculkan berarti di sini adalah ajang untuk belajar betul ya. sekali ibu learn learn do do yang harus melakukan uh -huh. ya betul teach teach nah. berbagi berbagi sepakat okay. saya it's pilih. time to do saya pilih. boleh siapa ya. satu dua tiga empat lima satu perempuan, satu perempuan dulu satu, satu perempuan satu female satu, saya akan memilih untuk... yang matanya berbinar binar ya memancarkan Wah. aura ya cahaya mereka ini yang sangat eh apa ya sangat potensial dan ingin menyampaikan apa yang dalam di unak unek apa yang diantaranya antusiasmenya ya. terlihat ya. sangat jelas siapa ya. Bu Lilis Mbak Oh silahkan maju ya. Kebetulan yeah, yeah. kebetulan ibu menunjuk yeah. satu di antara jurnalis Kompas TV ibu. Oh. Ini keren banget loh. Sudah jadi jurnalis yeah. di Kompas yeah. TV. Masih yeah. pengen belajar terus. Applaus dulu. Kok bisa pas gitu loh ya. Yeah. Oh. Iya. Saya lihat. Terima, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Yeah. 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 Saya ingin kita berikan applause untuk kisah hidup beliau. Dan catatan-catatan yang sudah kita sama-sama sepakati bersama. Untuk bisa menjadi juara dalam kehidupan. Kika Madonna. Salam Di antara hormat, tiga bulilis. tema. Silahkan. Terima kasih banyak. Salam hormat Bu Lilis. Jadi Bu Lilis. Uh, sekitar beberapa hari yang lalu saya habis nonton salah satu series yang lagi terkenal banget namanya Peaky Blinders. Teman-teman ada yang nonton? Belum nonton? Harus nonton. Karena Thomas Shelby itu adalah seorang alpha male yang saya yakin sekali kalau penontonnya di sini semuanya perempuan pasti akan langsung ngecas. Saking tipe-tipe alpha male itu sangat luar biasa Ibu ya. James Bond tipe alpha male. Ada yang ngefans di sini? James Bond? Oh ya. <laughs> ya, kita sependapat ya Bu, ya karena saya seleranya sangat alfa male Bu. Nah, uh, Mas Yudi ya, jadi kalau misalkan kita lagi nonton seorang laki-laki yang alfa male ini adalah mereka sangat ahli dengan strategi. Mereka selalu tahu siapa lawannya, siapa dirinya, dan bagaimana harus menyusun strategi untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dan saya sangat salut kepada mereka. Dan kebetulan yang Ibu sampaikan tadi ini adalah uh, sepertinya sebuah... Jalan yang baru saja kembali dibisikkan setelah kemarin saya nonton Vicky Blinders. <laughs> Karena sejujurnya, hal yang paling saya takutkan adalah ketika saya tidak bisa menguasai apapun yang ada di depan saya. Saya pernah ada satu dan lain hal, saya reporter, presenter, yang pada saat itu sedang berada di depan kamera. Teman-teman tahu kalau misalkan presenter itu selalu ada depannya, ada teleprompter tulisan yang naik yang akan memandu presenternya mau ngomong apa tanya apa dan sekiranya mungkin ada bantuan feeding dan lain sebagainya Nah pada saat itu ini siaran live tiba-tiba teleprompter mati dalam hati saya saya tuh pengen mesuh pengen pengen mau berdoa ini kayaknya kok telat banget ya kan teleprompter udah keburu mati Pemirsa juga nggak akan tahu apa yang sedang terjadi di depan uh, yang mereka lihat. Jadi di dalam hati saya, saya udah doa pun mungkin nggak sanggup karena yang dengar jadi gini teman-teman, kalau di TV itu sebelah kanan biasanya itu ada HT-nya, handi talki, handi talki ini yang biasanya menghubungkan kita dengan produser di sana. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan mungkin gestur yang nggak tepat dan lain sebagainya, itu pasti akan langsung kena komplain dan suaranya produser itu kenceng banget di sini. Itu akan langsung membuat kita sangat-sangat down, Ibu. Jadi pada saat itu teleprompter tiba-tiba mati, saya mau minta tolong bantuan siapapun juga nggak memungkinkan, akhirnya yang saya lakukan adalah membaca lagi tulisan-tulisan dan endingnya dari semua peristiwa ini adalah siaran saya jelek. Gagal total, Mbak-mbak, mas-mas tahu ya, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf sama semua orang. Saya harus minta maaf kepada semua orang. Dan itu menurut saya memalukan. Saya enggak mau menguasai apapun, tapi ada nama belakang saya seorang presenter pada saat itu. Artinya itu adalah jadi satu tamparan bagi saya, seorang siapapun yang sedang berdiri di depan, dan memegang apapun jabatan di belakangnya,

bahwa Belajar setiap mati. kali sebelum siaran apapun yang terjadi teleprompter menyala atau mati Harus mempelajari materi naskah berita Betul Karena seorang Najwa Sihapun ketika melakukan sesuatu yang akhirnya jadi dead air Itu pasti akan sangat malu Apalagi masih selevel saya ya kan Masih keripik kentang <gih> Keripik kentang enak kan Amin Pakai topping barbecue ya Amin Kika Madonna ya. kita berikan aplaus sekali lagi Terima kasih Kamu pengen tunjuk siapa hari ini buat tampil Bebas Siapapun choose one female, one female. Kita kasih panggung buat perempuan-perempuan hebat yang ada di seberang kita ini. Yang cantik banget pakai blazer hitam. Berkenan maju, mbak blazer hitam. Ya, berkenan dong. This is your stage. Please come forward on stage. Everything you can say. Ayo, ini adalah momen kita belajar bareng. Please. Coba semuanya bilang please. Please, I'm begging you, please. Please. Boleh kita turun mic-nya langsung diserah terimakan kepada beliau. Terima kasih berkenan hadir. Lawan rasa takut itu untuk tampil dan bercerita karena ini panggung Anda. Silahkan iya. boleh naik atas panggung. Monggo namanya siapa? Nia Mbak Putri. Mbak Nia. Mbak Nia berkenan naik atas panggung. Pilih satu dari tiga tema yang tadi sudah kami berikan. Mbak Nia pengen bercerita tema yang mana? Satu menit untuk Anda. Silahkan. Uh, terima kasih mbak Putri. Tema yang pertama tadi apa mbak? Pencapaian terbesar dalam hidup. Oh iya. Uh, pencapaian terbesar dalam hidup saya ini, uh, saya sekarang kan lagi berada di suatu bisnis ya kan. Jadi saya mau mencapai di titik level tertentu di bisnis itu tanpa saya meninggalkan anak-anak saya di rumah. Jadi saya ini juga harus bisa. Uh, mendampingi anak-anak saya sampai dia berprestasi Dan saya juga pun ikut berprestasi di bisnis saya Seperti itu, Mbak Boleh kami dibisikin bisnisnya apa Siapa tahu ke depan kita bisa ada kebutuhan saling support satu sama lain Iya multi level, Mbak, di natural, world. Luar biasa ya. Jadi, waktu untuk anak tersedia, waktu untuk berkarir juga tersedia Anak-anak tetap jadi prioritas ya, Kalau betul. suami, prioritas siapa, Mbak? Gimana? Kalau suami yang memprioritaskan siapa? Maksudnya? Anak-anak diprioritaskan iya. ibunya, kalau suami yang memprioritaskan siapa? Saya juga. Mbak. Alhamdulillah, suami iya. gak ketinggalan juga. Iya, jadi satu keluarga bisa tetap saya handle. Luar gitu. biasa. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nia. Iya. Mbak, Mbak Nia, ya. gimana rasanya tampil? Deg-degan gak? deg dekan banget. Ini kali keberapa tampil di atas panggung? Kali ke berapa ya? Sebelumnya satu. sih saya juga pernah sih. Udah di... sering. Bicu saya kan jadi pembicara tuh. Iya. Tapi juga ya masih belum kayak mbak Putri nih, Justru. sering-sering belajar. Justru itu selalu ada kesempatan untuk tampil ke panggung yang lebih besar dengan audiens yang lebih banyak. Dan kamu sudah berhasil memenangkan panggungmu hari ini. Terima kasih. Tepuk Mabu tangan Trini, dulu. Terima kasih, terima kasih mbak, mbak Nia. Ya, sama -sama. Mbak Nia dapat kehormatan. Mau pilih mic nya diseberangkan kepada siapa? Ya di sini saya ngajak teman saya. Jadi saya mau juga. Uh... Minta teman saya untuk ya. Saya curiga, ya. bukan mengajak teman, jangan-jangan dia yang mengajak Anda dan memaksa Anda ke sini. Oh, gitu ya? Tadi memaksa <laughs> saya jadi... Memaksa Coba, dia yang aku temannya Mbak Nia, silahkan maju ke depan. <laughs> Monggo, silahkan. Menarik ya? Ketika Anda menceritakan apa yang ada dalam pikiran Anda, bukan soal benar atau salah, bagus atau kurang bagus, tapi saat Anda berani, Anda pasti memenangkan hati audiens. Silahkan, Mbak, namanya siapa? Nadifa. Mbak Nadifa, boleh dipanggil Mbak Nadi, Diva, Nadifa, lengkap. Diva. Diva, wah ini diva kebanggaan Indonesia. Mbak Diva silahkan, tema satu, tema dua, tema tiga, satu menit untuk Anda. Uh, tema satu aja tadi tentang pencapaian diri ya. Boleh, silahkan. Kalau bicara tentang pencapaian diri saya sebenarnya masih uh, terus belajar ya, masih hmm. belum... Uh, ada yang paling besar gitu rasanya. Tapi kalau ada pencapaian eh, yang sudah pernah dilakukan, paling tidak paling kecil aja. Itu ketika saya bisa berkuliah. Karena eh, untuk kuliah itu rasanya kayak susah sekali, terutama pada biaya. Betul? Dan saya bisa membuktikan itu saya eh sekarang masih kuliah di semester 3. Tapi saya tidak membayar sama sekali dengan beasiswa dari pemerintah. Wow. Kalau dibilang prosesnya sulit, sangat-sangat sulit, karena saya sudah mencoba untuk mendaftar di berbagai universitas ya, di e, swasta, negeri, D3, apapun itu hasilnya semuanya merah. Tapi... Saya tetap berusaha, saya ikut tes yang lain dan akhirnya ya saya bisa diterima di salah satu universitas di Surabaya ini. Berapa tahun mencoba untuk bisa diterima setelah gagal berulang kali? Berapa lama prosesnya? Sebelumnya enggak sampai itu sih, masnya satu tahun berhenti itu enggak, tetap di tahun Berjuang itu terus. cuman uh, ya itu semua, semua apa namanya... Universitas itu saya coba, mana yang buka, mana yang buka itu tetap saya coba. Dan sempat semua menolak sampai akhirnya yang terakhir menerima ini ya. Iya, betul. Itu artinya Anda sungguh-sungguh pantang menyerah dan itu sangat menginspirasi kami. Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Diva. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan jalan keluar. Dan Anda betul. sudah temukan jalan keluar. <tuk> Learn, do, setelah ini bakal teach others untuk bisa mengikuti jejak Anda. Nggak ada kata. Menyerah untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena Mbak Diva berhasil membuktikan kuliah tanpa biaya. Terima kasih Mbak Diva, keren banget, satu orang, silahkan ditunjuk, siapa? Bebas, choose one female. Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, kenal Mbak Ajeng sebelumnya? Kenal karena dulu Mbak Ajeng waktu SMA yang melatih saya public speaking. Kebetulan, Mbak Ajeng, ekstraknya. kamu inget gak pernah ngelatih dia? Lupa jangan-jangan ketemu Lupa, sama gitu. muridnya. Applause dulu. Ini kayak temu kangen loh guru dan murid. Ini kalau nggak pandemi saya minta pelukan nih. Tapi karena harus jaga jarak kita kasih applause. Bajeng silahkan naik ke atas panggung. Ajeng. Terima kasih. Ya, Terima sama -sama. kasih. Keren banget Mbak Diva. Tidak ada yang lebih luar biasa dari seorang guru yang melihat muridnya lebih sukses daripada dirinya. Luar biasa. Terus dia pura-pura lupa padahal dia ingat dan ini Awas ya murid aku kalau nggak sebut sebut <tuh> Ya jadi aku di In Aduh, atas, ya, atas dong. Ya. Ini panggung anda. Th Thank you, mbak Jeng. Satu menit cerita sedikit deh. Boleh, boleh. Sedikit sebelum masuk ke tema. <tuh> Aduh, aku langsung berdek gitu mbak Putri pas dibilang gitu. Uh, tadi sempet Nadifa namanya uh, agak sedikit ini apa? Familiar aku kira teman di Senior Mind kan. Dan ternyata memang sebenarnya saya waktu mengajar Nadifa waktu itu juga dari Sing Your Mind ya. Kemudian saya mengajar di sana, diberikan kesempatan untuk satu kali mengikuti, uh, memberikan pelajaran, waktu itu kalau gak salah di taman kan. Di taman apa ya? Oh di kelas SMA 6 dekat Murti ya? Oh iya iya iya. Alhamdulillah ingat. Alhamdulillah ingat, dua kali berarti kalau nggak salah saya ke sana dan wow. Aku terharu Terlalu sih, biasa. aku terharu mbak maksudnya dianggap... Uh, diingat menjadi seorang guru yang pernah memberikan ilmunya terima kasih mohon izin ibu <gifat> sampai bingung aku mau nyapa siapa duluan <gifat> baik um, sepertinya uh, perbincangan yang sudah disampaikan oleh mbak Nadifa kemudian temannya juga yang uh, mempunyai usaha serta tadi ada mbak presenter cantik Jurnalis Metro TV, sungguh luar biasa sekali, dan saya yakin semua pengalaman yang telah dicapai oleh teman-teman yang ada di sini adalah pencapaian yang luar biasa, dan pastinya sangat mudah. Selalu diingat dalam pikiran, begitu pula dengan saya. Saya kalau misalnya diberi pertanyaan, kalau misalnya kamu ada kesempatan untuk menjadi orang lain, kamu mau menjadi siapa? Saya mau menjadi ajeng lagi. Saya mau jadi Nur Mutiara Lintang Sari yang dipanggil ajeng oleh orang tua dan orang-orang tersayang saya. Saya mau menjadi ajeng yang hari ini dapat berdiri di sini dikenal oleh Nadifa. Dan pernah diajari oleh Mbak Rizkyani Putri. Karena menurut saya, saya tidak pernah menyesali hal-hal yang sudah saya lakukan. Entah itu salah atau benar. Karena ketika salah saya bisa belajar lagi untuk menjadi benar. Dan ketika saya benar saya bisa mengingat bahwa suatu saat... Saya bisa menjadi salah dan kembali menjadi benar. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mbak Nur Mutiara Lintang yang biasa dipanggil Ajeng. Enggak nyambung jauh emang. Tapi enggak apa-apa namanya bagus. Mbak Ajeng mau pilih siapa Boleh. untuk tampil berikutnya? Silahkan. Oke, okay. aku kenal. Teman aku mbak. Perjuangan Aa, aku juga. Teman satu juangan. perjuangan siapakah iya. dirinya? Mbak Linda. Yeay. Mbak Linda. <laughs> <Mbak laughs> <laughs> ini suaranya enak banget materi suaranya. Keren aku ngefans banget sama. Kita buktikan. Ya, karena ya, kan ya, kamu ya, udah udah ngefans uh -uh. nih. Aku setelah ini bakal lebih ngefans lagi. <laughs> karena udah <laughs> Masti, denger suara. Pasti. <laughs> silakan Suruh, Mbak Linda. Diserah terimakan dulu mic-nya. monggo Aplaus dulu buat Mbak Linda. Yeay. satu menit pilih tema bebas silakan Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya kalau disuruh milih saya tidak ingin dipilih untuk maju ke atas panggung uh, karena saya juga sudah gantung mic uh, tema yang saya pilih pada sore hari ini adalah uh, tama seperti Mbak Yuris ya namanya tadi saya lupa maaf Uh, uh, reporter Kompas TV presenter Kika Nga. Madonna. Oh Kika Madonna. Nggak oh apa -apa. ya oke. Okay. Maaf maaf, saya lupa. Itu adalah ketika saya tidak menguasai materi. Pertama kali saya menjadi seorang announcer, reporter dan penulis website writer di Smart FM Surabaya 88.9 dan ketika itu eh uh, saya mewawancarai Kapolda yaitu Pak Fadil yang sekarang ada di Jakarta, itu by phone, dan pada waktu itu karena saya grogi, ketika saya grogi up, saya punya sesuatu hal yang uh, mungkin bisa dikatakan itu sangat mengganggu saya hingga saat ini. Kalau saya sudah grogi di ubun-ubun, itu saya akan hilang blank materi saya apa yang saya harus tanyakan dan apa yang harus saya bicarakan ketika ada trouble. Jadi pada waktu itu ada trouble, tiba-tiba mati dan saya bingung mau ngomong apa karena pada waktu itu saya pertama kali jadi announcer eh, sekaligus reporter. Ya, itu adalah ketakutan yang paling saya takuti pada sampai detik ini. Jadi izinkan saya bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang Belinda lakukan? Setelah itu adalah sama seperti uh, yang lain, uh, meminta maaf dan pastinya memastikan kembali apakah narasumber bisa hadir kembali untuk next pertanyaan, karena pertanyaannya masih ada. Uh, lalu saya pastikan lagi kepada humasnya, uh, saya lupa pada waktu itu, sekarang sudah tidak menjabat sebagai humas uh, Polda Jatim, saya ingat saya. Lalu ternyata tidak bisa, dan saya memohon maaf kepada pendengar. Ya, dan nextnya mungkin saya lebih bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri karena itu lahir dari kepercayaan diri dan berani ya karena e, grogi yang sampai ubun-ubun itu memang sangat mengganggu bagi para hadirin dan hadirat sekalian e, audiens sekalian yang mungkin ingin menjadi seorang public speaker. Seperti itu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Linda sudah menyiapkan diri dengan baik, question list sudah ada, tapi karena faktor teknis kemudian blank. Dan kemudian tidak berkesempatan untuk kembali menginterview karena jadwal beliau padat. Iya, betul. Ada saatnya kita gagal, dan mau gak mau kita harus melewati itu. Yang jadi pertanyaan saya, Mbak Linda bilang sudah gantung mic, tapi hari ini masih bersedia untuk datang ke sini, demi apa? Dalam satu kalimat, demi apa? Demi belajar lagi ya, lebih Berarti tepatnya enggak. public speaking ini karena uh, saya sekarang kan juga sebagai teacher juga uh, yang tadi sudah disampaikan soal... oleh Bu Lilis, learn, do, teach dan sekarang saya teach. Udah di level teach? Iya <sampai> saya di level teach, uh, dimana untuk yang jurnalis saya mengajar anak SD kelas 4 sampai kelas 6 uh, untuk… Uh, 46 terus habis itu kelas 7 dan sampai 8 radio 10 sampai kelas 12 seperti itu keren banget gantung mic tapi justru bagi-bagi mic buat yang lain luar biasa Mbak Linda, satu orang yang ada di sini silahkan diminta untuk maju ke depan Oke okay. um, Mbak yang di belakang masker pink boleh dan... masker pink cantik banget silahkan maju ke depan Langsung hand over mic-nya Kita sambil cek-cek siapa aja yang belum tampil MC kita juga boleh ditunjuk loh nanti ya Spesial Silahkan berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu Terima kasih sebelumnya Perkenalkan nama saya Kuri Aini Saya mahasiswa ilmu komunikasi semester 5 di Unesa Sebelumnya saya kayak merasa terhormat banget ya dipilih Mbak Putri sama Mbak siapa tadi Mbak Linda ya di sini kayak speechless banget ya yang sebelumnya belum saya bayangkan gitu. Kalau tadi disuruh Mbak Putri buat menceritakan apa pencapaian terbesar yang ada dalam hidup mungkin saya ingin menceritakan bagi saya ini bukan pencapaian terbesar saya namun lebih ke keajaiban sugesti sih dimana uh, dulu itu fun fact ya dulu itu saya sering melakukan satu kebiasaan sebelum tidur yaitu sebelum tidur itu saya sering nulis wishlist saya saya pengen apa pengen apa pengen apa gitu nah salah satu wishlist saya yaitu saya ingin menjadi seorang presenter setiap bangun tidur saya ingin uh, saya membaca wishlist itu satu 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 saya baca semua Sampai pada akhirnya uh, di enam bulan belakang saya mencapai satu list itu yaitu menjadi seorang presenter. Meskipun meskipun saya bukan presenter yang profesional seperti Mbak Putri dan teman-teman yang lain di sini, namun saya merasa bangga dengan diri saya karena dengan keajaiban Sugesti itu afirmasi-afirmasi positif yang uh, saya berikan kepada diri saya waktu sebelum tidur itu kayak berasa wow ini magic banget padahal sebelumnya saya belum pernah uh, memiliki kesempatan atau pengalaman menjadi presenter atau seorang public speaker seperti mbak putri saat ini dan itu merupakan pencapaian yang magic bagi saya bukan terbesar tapi pencapaian yang magic begitu ada mimpi lebih besar yang masih dikejar dan akan terus berjuang untuk mencapai itu ada apa itu Ya, saya ingin menjadi prof, uh, seorang presenter yang profesional lagi dan juga uh, ingin menjadi seorang dosen mungkin ya. Karena saya ingin memberikan ilmu-ilmu saya kepada orang lain nantinya. Gitu. Pasti tercapai. Karena aku yakin Mbak Putri ini pasti akan kejar terus. Amin. Dan berjuang terus. Amin. Applaus dong. Terima kasih. Keren banget. Siapa lagi yang mau ditunjuk untuk tampil? Masih banyak perempuan-perempuan hebat yang belum maju untuk bercerita kisah hidupnya. Lihat muka yang melas-melas di sini. Yang aku, aku. Pick me please. Me, me. Gitu, coba lihat. Muka-muka. Ya? Queue aja. Mana yang paling bikin penasaran? Kanan, tengah, kiri. Kayaknya mbak ini deh. Kayaknya mbak ini. Yang paling aktif di kelas kita hari ini ya. Satu oh, gitu. di antara yang aktif. Boleh kita beri panggung untuk maju ke depan? Thank you Putri Aini. Terima kasih. Baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Calon pemuda sukses di Indonesia selamat pagi. Sepertinya masih lemas Kenapa saya bilang selamat pagi? Biar meskipun ini udah agak malam, udah agak sore ya, tapi semangat kita ini masih pagi teman-teman. Uh, saya coba uh, absen. Selamat pagi. pagi. Oke, okay, itu baru calon pemuda sukses semuanya, teman-teman. Uh, salam sejahtera, salam swastiastu, salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Saya Fatma. Di sini saya diberikan kesempatan kepada Mbak Rizky dan Mbak. Tadi siapa namanya? Baik, ya, uh, saya ngerasa sangat terhormat sekali diberikan peluang untuk berbicara di depan teman-teman semuanya. Saya di sini akan menyampaikan teman-teman secuil tentang pencapaian pada diri saya. Teman-teman, menurut kalian semua, apakah pencapaian pada diri kita itu sangat penting? Apakah sangat penting? Apakah sangat penting? Sangat penting, teman-teman. Kenapa? Ketika kita tidak mempunyai target, ketika kita tidak mempunyai pencapaian, maka kita ya enak-enakan. Iya, betul nggak? Betul, bukan? Pasti kita ngerasa, ah enak nih tidur-tiduran, enak nih main game aja, itu yang akan kita rasakan teman-teman. Ketika kita tidak mempunyai target atas pencapaian kita, padahal ketika kita berbeda dengan teman kita. Maka, output yang kita dapatkan pada diri kita, value pada diri kita, juga akan terbawa, teman-teman. Maka dari itu, saya akan menceritakan sedikit saja tentang pencapaian yang saya sudah saya capai. Namun, pencapaian itu, teman-teman, ketika kita puas dalam pencapaian kita, maka kita tidak akan mau belajar lagi. Betul, bukan? Ketika kita puas dengan pencapaian kita, kita sudah merasa, "Ah, aku udah bisa nih, aku udah puas dengan pencapaianku." Itu sangat tidak baik untuk kita, teman-teman, karena kita tidak mau lagi belajar dan belajar dan belajar. Maka dari itu, teman-teman, pencapaian, sedikit pencapaian yang saya miliki, ketika masuk kuliah, saya memang sudah niat. Saya harus berbeda dengan teman-teman saya. Dengan apa? Dengan apa teman-teman? Ketika teman saya selesai kuliah ke royal ke TP, saya tidak menggunakan itu, teman-teman. Saya ketika ada waktu kosong, saya mencari finance. Saya mengajar. Di waktu luang saya saya gunakan untuk mengajar. Dengan ekonomi kedua orang tua saya yang menurut saya kurang, maka apa yang harus saya lakukan? Saya mencari beasiswa. Dan alhamdulillahnya saya keterima beasiswa pertama PPA dengan IPK terbagus fakultas. Lalu kedua saya selesai PPA kan hanya satu tahun ya teman-teman maka saya menggunakan lagi peluang yang saya miliki untuk daftar beasiswa dari Kompas dan Brands Avian. Avian Brands. Dan alhamdulillahnya teman-teman, saya keterima untuk beasiswa tersebut. Dan yang tidak saya sangka-sangka dengan ridho Allah, dengan usaha saya, dengan ridho orang tua saya, saya menjadi saya di, dikasih peluang untuk pergi ke Bogor men, menjadi nilai psikotes terbaik teman-teman. Luar biasa sekali. Itu sangat membuat saya bahwa Allah itu ketika kita usaha, ketika kita itu berdoa, ketika usaha namun tidak berdoa itu namanya sombong. Betul bukan teman-teman? Maka saya menggunakan peluang itu usaha dan berdoa hasil itu Allah yang menentukan. Di lain itu waktunya mohon maaf. Oh sudah hadir. satu kalimat terakhir boleh? Iya, bah, boleh Mbak. Jadi menurut saya teman-teman ketika kita ada peluang gunakan peluang itu sebaik-baiknya karena peluang itu adalah fasilitas untuk diri kita. Ketika kita tidak menerima peluang tersebut maka diri kita akan sampai di sini saja tidak akan maju. Itu tadi teman-teman. Jadi value pada diri kita itu kita tentukan pada bagaimana kita melakukannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Fatma, terima kasih banyak. Boleh dipilih satu orang lagi yang belum tampil untuk maju ke atas panggung. Silakan. Masih banyak ini yang belum tampil. Mungkin ini Mbak yang pakai baju Boleh. warna merah. Boleh. Berhijab. Oh baju warna merah. Ini hijab warna hitam Mbak. Oh hijab warna hitam. Silahkan maju ke depan. Monggo tidak asing loh. Memperkenalkan diri dan pilih tema yang mana. Satu menit Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rida. Nah, terima kasih, Mbak Putri, sudah diberikan kesempatan untuk bisa uh, di sini di panggung ini. Nah, ini mungkin saya menceritakan ini ya, apa namanya yang pertama tadi ya, pengalaman uh, terbesar dalam hidup. Nah, begini, teman-teman, kalau pengalaman terbesar saya itu kan sebelumnya saya pernah ini ya, menjadi... Uh, semacam motivator, bapak bukan motivator sih, kayak memberikan suatu pembinaan kepada anak-anak remaja SMA. Nah itu uh, tepatnya adalah pembinaan moral di suatu kota. Nah itu di luar kota Surabaya. Nah pengalaman uh, pencapaian terbesar saya adalah saya bisa memberikan suatu motivasi kepada remaja yang sebelumnya remaja tersebut apa ya belum memiliki tujuan hidup tidak tahu tujuan hidup ini untuk apa kemana harus melangkah nah padahal tujuan hidup itu kan penting ya lalu saya memberikan motivasi kepada remaja-remaja itu alhamdulillah mereka termotivasi dan juga saya memberikan pemecahan-pemecahan masalah dalam apa namanya misalnya studi apa uh, manajemen waktu uh, kepribadian dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah dari motivasi pemecah masalah yang saya berikan kepada remaja-remaja tersebut bisa diterapkan oleh mereka. Dan itu merupakan suatu pencapaian terbesar bagi saya dalam hidup ini. Nah itu seperti itu Mbak Putri. Ya demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Mbak Rida sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Mau disampaikan kepada siapa ini mic-nya? Saya akan beri satu kesempatan terakhir. Anda boleh berdoa, ini adalah Anda. Karena sisa waktu sebelum nanti waktu untuk acara ini berakhir dan sholat Ya, mungkin mungkin saya berikan waktu. kepada teman saya aja ya. Boleh Teman saya, teman saya siapa ini? Ini apa? Temannya banyak yang soalnya. Yang paling cantik Kak Indah. Kak Indah, Kak ya. Indah berkenan untuk maju? Silakan. Ya. One last performer, silakan. Kak Indah, monggo. Makasih Kak Putri. Makasih Mbak Rida. Cantik. Banyak yang lebih cantik di sini, tapi kita harus bersyukur ya. Betul, setuju. Oke. Okay. Uh, Ayas sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya saya tidak ada preparation tersendiri tadi dan nggak uh, tahu. Tapi saya yang jelas punya pikiran ya. Pencapaian terbesar yang pernah saya alami. Sebenarnya saya agak bingung ya karena uh, terus terang uh, meskipun saya uh, saya itu memiliki suatu karakter yang saya kenali sendiri, karakter percaya diri dan selalu bersyukur, sehingga saya merasa banyak sekali hal-hal yang itu besar bagi saya gitu. Sehingga istilahnya mungkin kalau orang lain mungkin bisa jadi memandang suatu hal itu biasa atau remeh atau mungkin uh, kecil atau biasa saja, tapi saya selalu menganggap hal itu mungkin saya di dalam dalam pandangan saya hal itu besar begitu. Dan mungkin secara kapasitas yang telah diceritakan oleh Mbak-mbak tadi yang berprofesi seperti ini itu dan sebagainya. Saya kebetulan eh, satu tim ya sama Mbak Rida, tapi kebetulan di Surabaya kalau Mbak Rida waktu itu pernah di luar kota, kita di Yayasan Sosial yang memberikan suatu menurut kami pencerahan terhadap remaja-remaja ter sehingga mereka bisa memiliki suatu atau menyadari tentang kehidupannya penting dan harus memiliki ilmu-ilmu kehidupan yang seperti itu. Kemudian yang untuk diri saya sendiri, saya pernah ya mengalami kalau menurut saya satu persoalan yang ya bisa disebabkan oleh diri mungkin secara tidak langsung apa mungkin juga oleh keluarga yang besar sekali yang sampai saat itu mungkin menurut saya tidak bisa dihadapi oleh yang selainnya karena saya sendiri kebetulan juga secara orang tua keduanya dua sudah tidak ada Kemudian suami saya pernah ada masalah Nah sampai mungkin saya merasa tidak memiliki satu teman Padahal saya merupakan orang yang sekiranya menurut diri saya itu suka berteman, suka berkomunikasi, suka berbicara Tapi saat itu saya benar-benar hidup sendiri Nah di sana saya benar-benar masih bisa survive ya Masih bisa survive dan eh, karena saya merasa bahwa Segala hal yang ada dalam kehidupan itu kembali kepada niat dan tujuan kita. Selama kita memiliki tujuan yang baik, kita tidak perlu menyampaikan pada semua orang atau semua dunia bahwasanya kita baik dan memiliki tujuan baik. Nantinya, hukum alam itu akan bisa mengetahui bahwa niat yang terbaik pasti kita bisa akan konsisten untuk menjalankan itu dan akhirnya semua orang bisa tahu. Nah, sehingga istilahnya... Uh, saya memiliki satu hal bahwa meskipun kita memiliki satu masalah yang amat besar, kita masih memiliki Tuhan yang lebih maha besar. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Indah terima kasih banyak ya. Yeah. untuk kisah hidupnya. Saya minta applause untuk pembicara-pembicara hebat yang sudah hadir hari ini. Dan saya ingin memastikan adakah yang belum tampil tapi seharusnya boleh tampil. Saya mau tawarkan dulu ini. Sebelum kita masuk ke, saya tuh pengennya sampai jam 8 malam ya. Tapi kita nggak boleh melanggar waktu yang Tuhan tetapkan untuk menyempatkan diri beribadah. Satu terakhir, dan saya ingin Anda menawarkan diri. Silahkan. Yes. Ini spirit yang saya suka di kelas sinergi bicara, kesediaan, dan inisiatif. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya kesini sendiri. Nggak bawa teman, jadi mungkin makanya nggak ditunjuk ya. <toskop> eh, perkenalkan nama saya Melisa. Eh, saya kesini itu jujur, tujuannya itu cuman pengen lihat Kak Putri aja. Jadi, eh, kalau boleh cerita ya, pengalaman atau pencapaian terbesar saya sebenarnya bukan pencapaian terbesar ya. Saya setuju sama Mbak Aini, ini pencapaian magic. <toskop> jadi pencapaian magic itu saya eh, pernah berkesempatan menjadi narasumber di acara sinau nang omah di JTV. Makanya saya ngefan banget sama Kak Putri. Saya waktu Kak Putri itu ada acara sinergi bicara di Jogja, di mana aduh pengen banget datang tapi kok ya di Jogja gitu loh ya. Saya tunggu-tunggu yang di Surabaya nya nih kapan? Akhirnya kok ya ada kesempatan gitu ya. Akhirnya saya bisa datang. Saya kesini ya cuman pengen cerita itu Kak Putri. Halo. Kamu tuh jago banget aritmatika loh Mbak. Ajarin Pak ya itu jadi waktu itu saya uh, jadi narasumber di acara sinawonoma sebagai guru ya jadi waktu itu kita membawakan materi utbk ya kak putri ya uh, bahasanya adalah aritmatika yang menurut orang-orang itu <guruh> aritmatika Jabar dan teman-temannya lah ya yang menurut orang-orang susah nah saya sebenarnya waktu itu nggak nggak apa namanya nggak nggak punya kepercayaan diri yang besar untuk melakukan itu karena saya bukan guru basicnya saya ini bukan guru saya bukan dari Uh, pendidikan, ya saya bukan sarjana pendidikan, saya cuman, iya sarjana biasa ya. Kuliah saya fakultas MIPA, ya kimia ITS waktu itu, jadi uh, saya guru les privat saja, jadi cuma guru les privat, nggak pernah ngadepin murid-murid dengan uh, jumlah yang besar atau, ya pokoknya menguasai materi seperti itu. Jadi waktu kesempatan itu datang, saya iyain gitu ya. Jadi ada murid saya waktu itu mantan murid saya WA gitu ya, Mbak Mel ini ada kesempatan nih di JTV tampil jadi mentor gitu. Saya bilang, hah JTV? Saya gak pernah ngomong di publik. Terus saya juga, aduh gimana ya bisa gak ya? Udah ah saya coba aja. Saya coba WA sama person di kontak personnya. Ternyata dikontak balik. Mbak Melisa ya? Iya, cuma ditanya-tanya doang. Dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Blablabla. Oh ya yaudah ha, ha. hari Senin ya mbak? Ngapain masa gitu? Ya hari Senin acaranya jam segini, jam segini bisa nggak? Akhirnya saya bilang, oke okay, bisa. Saya, kira, saya coba percaya diri saya. Menjawab bisa. Dan ternyata bisa Alhamdulillah. Dan keren banget nerangin aritmatika yang susah itu menjadi mudah sungguh. Saya udah nandain Mbak Mel ini yang nanti ngajarin anak saya buat aritmatika. Bisa tandai Mbak centang biru. Sudah dicentang ya, sudah diboking ya Mbak ya. Ya jadi seperti itu. itu, itu menurut saya pengalaman yang luar biasa. Jadi dari situ saya belajar bahwa Uh, kalaupun kita belum pernah masuk ke suatu bidang ya, memang saya bidang saya mengajar, tapi saya tidak pernah public speaking, saya tidak pernah bicara di depan TV, di depan kamera, di depan ya orang-orang yang menurut saya hebat gitu ya. Tapi kita jangan uh, apa namanya ngeper bahasa Jawanya ya ngeper ya, jangan jangan minder, pokoknya pede aja dulu, coba aja dulu, ntar jalannya pasti ada gitu. Namanya kita salah, kita luput ya pasti gitu ya. Tapi itu tempat kita belajar seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku baru sadar sama kayak tadi guru yang ketemu murid yang lama tidak berjumpa. Ini ketemu narasumber ternyata iya, ya. Bener kak Putri. Mbak Mel, thank you ya udah mampir sama -sama, ya. Sama-sama kak Putri. Aduh, nggak bilang-bilang loh dia duduk manis aja di situ. Ternyata satu di antara narasumber yang saya pernah jumpa. Ada hal yang menarik. Kita kasih plus dulu buat teman-teman hari ini. Ketika tadi Mbak Mel bilang, "Saya biasa mengajar, tapi saya nggak biasa praktek public speaking." Ada hal yang miss di sini dan saya mau pertegas bahwa praktek public speaking itu nggak selalu butuh panggung. Nyala lampu, kamera. Praktek public speaking sejatinya adalah praktek bicara di hadapan publik. Boleh saya katakan publik adalah orang-orang yang punya kepentingan untuk berinteraksi dengan kita. Begitupun sebaliknya. Seorang teller atau customer service di sebuah bank ketika mewakili bank tempat dia bekerja menjadi representasi atas tempat dia bekerja berbicara dengan nasabah satu orang entah nasabah itu curhat, butuh layanan perbankan atau bahkan komplain dirinya yang seorang diri sedang melakukan praktek public speaking di hadapan orang lain. Kita garis bawahi di situ. Seorang ibu rumah tangga pada suatu pagi memanggil amang sayur yang sedang melintas karena dia belum langganan sayur box ya. Lalu kemudian ngobrol, lalu kemudian tanya, aduh sekarang harga cabai naik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dirinya sedang melakukan praktek public speaking. Karena si amang yang jualan sayur ini adalah publik eksternal dari rumah tangganya yang melengkapi kebutuhannya sehingga dia butuh berinteraksi dengan yang bersangkutan. Begitupun si Amang. Maaf bukan si Amang, si Abang. Juga lagi praktek public speaking dengan dirinya. Karena untuk bisa menafkahi keluarga harus baik-baik dan ramah-ramah melayani customer. Jadi public speaking itu gak harus suatu hal praktek bicara di hadapan publik dengan panggung yang besar. Bahkan ketika teman-teman aparatur sipil negara sedang memberikan pelayanan. Layanan publik misalnya. Yang sedang dilakukan adalah praktek public speaking. One on one. Satu orang melayani yang lain. Menjadi menarik ketika kita harus naik ke atas panggung. Lalu bercerita. Atau bahkan mewawancarai orang lain. Kenapa orang selalu punya pikiran di mindset nih ya. Aku gak biasa tampil. Mana mampu aku tampil. Padahal setiap diri kita. Setiap hari tampil di panggung kehidupan. Setiap diri kita, setiap hari tampil mencitrakan diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, dengan berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, salah satunya lewat berbicara. Jadi, kalau mindset itu sudah lebur antara panggung kehidupan dan panggung sebuah acara. Maka sesungguhnya public speaking bukan praktek yang sulit. Karena setiap hari kita practice, practice, and practice. Gimana caranya ngerayu orang tua? Nah, izinin, aku maunya nikah sama dia. Ada praktek public speaking di situ. Ketika calon pujaan hati Anda datang untuk melamar diri Anda, ada praktek public speaking di situ. Ketika Anda menceritakan kepada dunia, dialah pasangan hidupku. Ada praktek public speaking di situ. Ketika Anda memulai usaha, Anda berusaha memperkenalkan bidang yang Anda jual, produk, barang, atau jasa. Ada praktek public speaking di situ. Ketika Anda maintain customer Anda, ada praktek public speaking di situ. Ketika mereka, Anda upayakan supaya balik, balik order, balik lagi dan lagi. Jadi loyal customer, ada praktek public speaking di situ. Ketika Mbak Mel sebagai seorang mentor guru les bertemu dengan murid, dia adalah publik Anda, orang tuanya adalah publik Anda, bahkan asisten rumah tangga yang ada di rumah itu adalah juga publik Anda. Bayangkan kalau Anda tidak mencirikan diri Anda sebaik-baiknya, tiap Anda datang, aduh Mbak Mel mana, tak pakai banyu putih ayo, ini cerewet biasa nih. Tapi kalau Anda menyapa dengan ramah, ibu, panonya ada, waktunya les hari ini. Oh iya mama, mama, silakan. Semua yang ada di kulkas dikeluarin. Belum tentu karena yang punya rumah minta dia melakukan itu. Tapi karena dia senyaman itu dengan anda. Dan itu gak mungkin terjadi kalau bukan karena interaksi. Dan itu gak mungkin terjalin kalau bukan karena adanya komunikasi. Dan karena kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan, kita optimalkan kemampuan itu. Jadi, jangan pernah ada pikiran bahwa public speaking hanyalah praktek bicara di depan microphone, kamera, lampu, audiens dalam jumlah yang banyak, karena sesungguhnya setiap hari ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, pasangan kita. Publik ada yang eksternal, orang di luar inner circle, dan internal yang merupakan bagian dari keluarga, dan dengan mereka kita praktek-praktek dan praktek setiap hari. Kenapa kok? Mungkin sebagian teman di sini bilang, "Ih, Mbak Putri kok ngomongnya bisa luas gitu?" Ya karena saya ngomong sama suami aja saya tata, walaupun dia nggak bayar saya. Bapak, anak kita butuh disuapin. Aku masih sibuk mengerjakan tugasku di sini. Bolehkah aku minta bantuanmu untuk menyuapi anak kita? Dalam versi yang lebih luas. Pae, anak luwe aku cek ibu nang urusan anak Communication. Gak mungkin kebalikan. kan? ngomong sama pimpinan kayak gitu. Lah bu, kan anda yang minta, anda urusin sendiri lah. Revisi kok terus. Tidak mungkin walaupun di hati demikian. Baik ibu, saya akan selesaikan. Nanti apabila ada yang perlu direvisi lagi, saya boleh minta waktu untuk jeda ya. Dua hari saya kurang tidur. Tapi goalnya sama. Ya kan? Ini soal komunikasi dan strategi pesan. Jadi, karena teman-teman udah pada praktek ini, sekarang saya mohon masing-masing berdiri menunjuk satu orang yang tadi sudah praktek dan tampil yang menurut dirinya itu penampilannya paling berkesan. Contoh nih ya, Mbak Linda, pilih siapa pembicara favorit di sini hari ini. Pilih satu orang, satu nama, kalau lupa yang mana orangnya sebutkan ciri-ciri hijab, masker, sepatu, nomor celana, boleh bebas. Favorit Mbak Linda siapa? Sebelah saya aja. Kika, kamu kalau balik favoritin dia nanti kalian jadi dagelan. Kika favoritin siapa hari ini? Hah, siapa ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Apa -apa. Ibu luar biasa. Ibu, saya terkesan banget loh, Bu. Oh, loh, Ibu tadi di awal itu adalah pembicara utama pembuka, betul. Jadi boleh di-ovenin. Boleh. Bu Lilis izin, Ibu tadi sempat menyimak penampilan teman-teman. Favorit Ibu hari ini siapa? Tolong jangan Mas Yudi karena terlalu sering melihat beliau. Hari ini kita fokus ke yang lain, Ibu. Kalau favoritnya Mbak Putri bisa ya? Oh, Bu jangan gitu Bu, nanti saya langsung main-main ke Mbak Penda Bu. Jadi gini, jadi gini Mbak Putri ini luar biasa ya. Karena apa? Apa ya? Dengan humble, kemudian enak, berceritanya itu juga macem-macem. Jadi macem-macem apa aja yang dipikiran itu ada aja gitu loh padahal bu Lilis saya juga mikirnya bu Lilis kok bisa sangar gitu ya semua bisa keluar dengan baik gitu pesan-pesannya powerful jadi kita saling mengagumi ya bu ya terima kasih ibu terima kasih mbak Rida favoritnya siapa ini mbak Kika ya mbak Kika oke okay. Kika sementara masih dapat dua suara ya Mas Yudi tadi sempat lihat penampilan teman-teman favoritin siapa saya tersentuh sekaligus haru dengan cerita dari uh, Mbak yang terakhir kali tampil, last but not least, jadi uh, saya Mbak Mel ya tadi ya, oke, bukan Mel, Mel lo bukan, tapi Melisa Mbak Mel, uh, ceritanya sebetulnya sesuatu yang sangat general, yang semua orang harusnya bisa menangkap dengan baik begitu ya, tapi pesan dan uh, touchfulnya itu tersirat ...dari kalau public speaking itu juga uh, tersirat ya atau true uh, body language. Nah tadi berkaca-kacanya, emosinya itu terlihat meskipun kita tertutup masker nih di masa pandemi. Jadi saya respect dan giving a highest uh, respect to Mbak Mel ya the last uh, performer. Sebentar, kita harus samakan persepsi dulu. We have our almost last... And the last one. Jadi kita punya. But it's okay, it's okay. Bukan karena dia nggak lihat Mbak Mel. Ini tadi pas lagi sibuk. Nyiapin minum buat ibu. Ya, Jadi beliau ternyata bermaksud untuk menyebut Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Aku tahu kenapa kamu susah berpaling ke perempuan lain. Istrimu terlalu baik dan cantik. I know it, I know it. Aku tahu. Mbak Indah, favorit Kak Yudi Kemal. Ini keren banget loh. Kak Yudi kalau udah mengidolain orang berarti orang ini luar biasa. Mbak Indah, favoritin siapa? Oh iya ya, saya nanti. Hmm, Iya bebas ya. Bebas? Oh iya iya. Ya iya iya <guluh> iya. Iya. Iya ya. ya, mohon maaf ya. Jadi benar-benar terkesan. Meskipun itu sama ya tadi dengan yang lain. Itu tadi memang di ibu ya. Karena tadi itu ada ibu. Boleh ya mbak ya? Iya <susuk> ada value. Dan uh, penyampaian ibu itu saya juga sambil membayangkan apa yang pernah saya lakukan begitu. Yang tadi saya sampaikan saya mungkin terlalu percaya diri atau gimana, tapi yang jelas saya juga sering bersyukur yang seperti disampaikan oleh ibu tadi sehingga sampai menemukan do let's eh, sorry learn do and teach lah begitu. Favorit ibu hari ini banyak ibu harus bikin kelas berarti setelah ini lanjut mbak favoritin siapa? Uh, kalau dibilang favorit saya sebenarnya ke sini itu pengen ketemu Mbak Rizky sih, Mbak Rizky Putri pertama. Jadi uh, saya di sini sangat mengidolakan Mbak Rizky Putri. Di antara semua pembicara yang pesannya menancap kuat di benak, siapakah orang itu? Bu Linda. Bu Lilis, Bu Lilis. Sip. Mbak Mel, favoritmu? Uh, aku suka Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng! Siapa favoritnya, Mbak? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Lanjut, siapa favoritnya, Mbak? Siapa ya? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ini kalau jadi juri cocok banget. Semuanya menang. Aduh, aku mau banget kalau dijuriin. Siapa favoritnya, Mbak? Semuanya. <tuh> Semuanya? Paling aman emang ya. Coba aku mau geser ke sini. Favorit siapa? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Udah, udah favorit banget. Boleh enggak nama-nama yang tadi disebut, Mbak Ajeng, Mbak Kika untuk maju ke depan. Mbak Indah, siapa lagi tadi yang disebut? Bu Lilis, yes. harus dong ibu maju. Loh ibu ini maju karena dipilih oleh begitu banyak partisipan yang hadir hari ini. Satu nama lagi tadi siapa yang sudah disebut? Empat ya, Mbak Indah maju. Oke silahkan maju ke depan dulu. Monggo, Ibu, berkenan ini aku mau bilang sesuatu. Kenapa kok begitu banyak nama yang teman-teman sebut? Artinya, bahwa setiap produk punya market, setiap pembicara punya loyal audiensnya. Gak ada ceritanya satu-satu pembicara itu memenangkan hati semua audiens. Enggak ada yang frekuensinya beda. Sebagian teman bilang saya keren, jangan salah, saya juga pernah dicaci maki oleh klien saya. Kita semua pernah melewati fase itu. Tapi yang membuat saya berdiri tegak sampai dengan hari ini adalah saya memilih untuk tidak menyerah seperti yang teman-teman sampaikan tadi dan Bulilis sampaikan. Itulah kenapa hari ini apresiasi untuk perempuan-perempuan hebat, serikan diserikan di hebat. Ibu izin ini hadiah ini mungkin tidak seberapa tapi semoga berkenan untuk menerima. Kami ingin haturkan langsung permisi Empat dulu. Nah, apakah ada perwakilan dari Bantex hadir hari ini izin Adakah apabila ada berkenan untuk menyerahkan hadiah secara langsung kepada partisipan favorit hari ini? Atau boleh saya wakilkan? Saya serahkan secara langsung. Baik. Mohon izin. Yang pertama. Bicara itu salah satunya adalah mentransfer emosi. Dan, Mbak Indah berhasil membuktikan. Walaupun mengaku tanpa persiapan, tapi emosi yang dia rasa nyata terasa di benak kita pada saat beliau tampil. Aplaus untuk Mbak Indah. Pembicara hebat itu adalah yang punya kesediaan untuk pantang lelah belajar. Dimanapun dia berada. Sekalipun posisinya mungkin sekarang sudah cukup tinggi, tapi pantang baginya untuk tinggi hati. Kika Madonna. Loh aku sengaja memang bikin kayak gitu kamu harus tahu. Kamu harus tahu Ajeng. Seorang pembicara itu tidak sepatutnya nyaman di zona tertentu. Dia akan terus belajar. Suatu hari saya melihat dia sedang menjadi MC keprotokolan di sisi lain sebuah acara talk show, di sisi lain menjadi penyiar radio dan karena saya udah kenal dia baik rasanya kurang elok apabila subjektivitas ini kuat dan saya beri hadiah ke dia. Saya memilih untuk tetap memberikan karena ini dari sponsor ya sudahlah. Baik tepuk tangan untuk Ajeng. Dan satu lagi tampil pertama ditodong tapi pengalaman hidup beliau memang gak kaleng-kaleng. No play play. Bukan sekedar pencapaian level internasional loh. Tapi, bagaimana beliau sangat rendah hati untuk berbagi semua yang beliau punya tanpa lelah. Profesi saat ini memang salah satunya adalah aparatur sipil negara, tapi di sisi lain beliau mendirikan sekolah panahan dan mencetak atlet-atlet panahan hebat Indonesia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Bahkan, putri-putri beliau mengikuti jejak karir beliau. Edukasi penting, atlet secara sportif juga dilanjutkan. Ibu Lilis luar biasa sekali, tepuk tangan. Ada satu hadiah ekstra, ada satu hadiah ekstra izin. Ini akan diberikan, tidak elok apabila ini kita simpan dan bawa pulang ya. Hari ini kita punya di antara partisipan aktif luar biasa. Setiap ada pertanyaan, angkat tangan, jawab. Setiap ada pertanyaan, angkat jawab. Berhubung Anda dan Anda sudah naik, berarti yang satu ini saya undang untuk naik. Mbak Fatma boleh maju ke depan? Luar biasa loh, karena menjadi pembicara hebat adalah menjadi pendengar yang tentunya konsisten menyimak. Luar biasa sekali. Jadi gak ada ceritanya pembicara hebat itu hanya bicara tentang segala pencapaiannya. Karena pembicara hebat adalah pembicara yang mampu merangkul audiens. Dan mampu meraup atau feedback yang mem, yang diberikan oleh audiens itu. Dia serap untuk kembalikan lagi kepada audiens. Mbak, mbak sekalian, Ibu telah membuktikan itu. Aplaus sekali lagi untuk lima pembicara yang inspiratif. Dan saya yakin teman-teman di sini, mohon maaf untuk yang belum sempat tampil. Saya tahu Bu, rombongan dari Bapak Penda ini belum. Jadi izin, mungkin sinergi bicara di lain kesempatan siap untuk diundang. Tetap jualan. Bersama dengan Harian Surya dan Tribun Jatim Network siap untuk support. Kita foto bareng dulu, boleh? Sesi ini kemudian boleh saya undang seluruh yang hadir untuk naik ya. Satu sesi foto dulu, Tiga, dua, satu. Dan selanjutnya saya undang semua tanpa terkecuali female audiences, female participants yang hadir. Kita foto bareng dulu. Mbak Mel, Mbak Nadiva, Mbak Dira, Mbak Linda. Mbak Yuris mana Mbak Yuris masih di sini? Teman-teman Bapenda Provinsi Jawa Timur, yuk foto bareng sekalian mau ada ibu di sini. Aku tuh pengen ngundang Kayu juga buat ikut foto, tapi mohon maaf ya, ini Surya Female Fair 2021 Nanti setelah ini anda ikut naik foto sesi terakhir Ini sesi bersama females dulu ya Females silahkan Yang cantik-cantik Mbak Yuris Naik dong Kakak yang duduk di sebelah kanan Please join us Mbak Septi Mbak Septi udah balik ya Mbak Septi Oke silahkan teman-teman Neisa Neisa sini Neisa Desi Mbak Yuris Jangan khawatir Jangan khawatir ini sudah disiapin semua aman, ini aman. Oh, lagi live IG, di bisa diberikan kepada Bapak Dimas. Silahkan bergabung, boleh-boleh aku juga di bawah, aku juga kita.